Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Abdul Basir. Saya merupakan salah satu karyawan outsourcing ataupun tenaga kerja kontrak di salah satu lembaga pemerintahan di daerah saya, di kabupaten saya, tempat tinggal saya, di kecamatan. Sejak ditetapkannya peraturan baru akibat wabah pandemi COVID-19, saya sering menghabiskan waktu untuk mengikuti lomba-lomba ataupun membuat karya-karya tulis, seperti karya tulis ilmiah ataupun cerpen, dan ikut perbakan karena mungkin bingung untuk mencari kerja saat ini, ya keadaan sedang seperti ini. Dampaknya saya pun harus bekerja dengan ekstra, dengan penuh kesabaran, ya karena hal-hal yang bisa dilakukan di rumah seperti membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga itu menjadi kebiasaan baru saat saya di rumah. Nah, itu saja mungkin cerita inspiratif yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua tetap diberi kesabaran serta ketabahan untuk menghadapinya. Jadi rekan-rekan semua, jangan sampai salah bahwa bedanya antara dirumahkan dengan di PHK itu tidak sama gitu ya. Dalam artian pekerja yang dirumahkan itu tidak diputus kontraknya, kan, tetapi hanya sifatnya sementara. Ini menjadi pintu awal untuk kita senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan kapasitas spiritual kita dan kapasitas intelektual kita ketika di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.